السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Saku yang Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk bisa tampil dari Masjid Baitur Ridwan, Cilendek Barat, Bogor Barat, Jawa Barat. Nah pemirsa yang dirahmati Allah seperti tayangan pembuka tadi kita tentu saja ingin mendapatkan jawaban mana sesungguhnya yang layak untuk didahulukan akidah atau akhlak karim. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita. Alhamdulillah Habib Nabil Al Musawa dan Ustadz Zaki Mirza. Seperti biasa pemirsa bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan kami persilakan Anda sekarang juga untuk mengirimkan melalui Instagram di damaitv underscore TV One dengan hashtag akidah dan akhlak. Inilah damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor tentu Sarong kita. Selamat mengikuti. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإسلام رباطا متينا بين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa ashabihi ajma'in La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Pemirsa Damai Indonesia Ku TV One dimanapun berada al mukarramun wal muhtaramun para habaib para guru para kiai mobil khusus habibana Al-Habib Nabil al Musawa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada juga guru kita nanti yang akan menyampaikan tausiahnya al mukaram Wal-Muhtaram ke Haji Ade Kita doakan bu, mudah-mudahan Habib kita, guru kita semuanya sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya doain juga mudah-mudahan ya Allah, ibu-ibu yang hadir di sini juga semuanya sehat walafiat. Amin. Kalau saya kasih pilihan, ada tiga pohon. Contoh, pohon beringin, pohon bambu, ame pohon mangga. Yang enak buat ngadem sambil bisa makan buahnya, pohon mana yang ibu pilih? Tahu aja yang enak, bib. Pohon mangga, udah dia tinggi, adem, rindang, ketiban mangganya aja enak. Betul, nggak, Bu? Ini ustadz mau ceramah apa? Mau dagang mangga sih? Kenapa saya kasih contoh pohon mangga? Pohon mangga akarnya kuat, kemudian batang dan dahannya menjulang tinggi ke langit. Bukan akarnya aja yang kuat, bukan dahannya yang kuat, tapi buahnya pun enak buat dinikmati. Seperti itulah orang yang beriman yang akidahnya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Entar kita bakal tahu apa hubungan apa yang mau saya sampaikan ame pohon mangga. Orang mukmin, orang muslim itu ketika dia ingin jadi manusia bermanfaat, ingin jadi manusia taat dan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka, harus ada tiga komponen dalam hidupnya. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlakul karimah. Hal inilah yang Allah sampaikan kepada semua hambanya di dalam Surah Al-Baqarah, surat kedua dalam Al-Quran, ayat ketiga. Ibu semua pasti hafal. Pemirsa juga hafal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna assala wa mimma razaqnahum. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini masalah akidah. Akidah itu adalah percaya kepada yang gaib. Percaya Allah. Percaya kepada malaikat percaya kepada azab kubur, percaya kepada padang mahsyar, itu akidah. Apa cukup dengan akidah? Enggak cukup. Ah, ini mulai nyambung sama pohon mangga. Ini ibu-ibu udah nungguin bib pohon mangganya mana katanya. Akidah itu adalah akar hidup kita. Pohon kuat enggaknya ketiup angin, bagaimana akarnya? Betul enggak ibu? kalau akarnya kuat sekenceng apapun angin, insya Allah batang dan dahannya juga kuat. Makanya dikatakan asluha fil ardi. Akarnya itu ada nancep ke bumi. wa sama tetapi dahan rantingnya dia tinggi ke langit. Maka kalau pohon akarnya kuat, insya Allah batangnya juga kuat. Maka yang kedua, orang nggak cuma perlu akidah. Orang nggak cuma yakin bahwa Allah itu maha melihat. Tapi Allah memerintahkan kita. Wa <tik> Maka kalau kita yakin sama Allah, dirikanlah sholat. Sholat masuknya ke dalam ranah syariat. Pak Ustadz, saya yakin sama Allah. Allah pasti melihat saya. Solatnya bagaimana? Ya begitu dah pak Ustaz. tergantung duit. Duit ada, solat kenceng duit kagak, solat lemes kan begitu ya. Akidah, Syariah. Jadi kalau akidahnya kuat, insya Allah dalam mendirikan solatnya bukan cuma sekedar solat, tetapi fungsi solat kan jelas ibu ya. Inna salata <tuh> tanha anil wal Orang yang mendirikan sholat harusnya dengan sholatnya dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya udah bener jangan lupa pohon mangga akarnya kuat, dahannya kuat. Tapi kalau nggak ada buahnya nggak didemenin amin orang. Yang ditunggu apanya? Buah. Orang akidahnya mantep. Dia bilang saya yakin Allah maha melihat. Sholatnya rajin. Ngomongin orang getol. Ibu ya, ada nggak orang yang sholatnya rajin, gibahin tetangga juga rajin? Ada. Yes. Mana orangnya? Yes. <laughs> Jauh ya di sono. Kalau bibu di sini mah lebih parah ini kayaknya. <laughs> Jadi orang yang punya akidah, orang yang menjalankan syariah, maka dia harus memberikan buah dalam bentuk akhlakul karimah. Akidahnya kuat, menjalankan sholatnya rajin, akhlaknya mulia. Dengan sholat dia memuliakan tetangga, dengan sholat dia menghormati tamu. Mudah-mudahan akidah, syariah, akhlakul karimah kita istiqomah sampai ajal menjemput kita. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza yang baru saja menyampaikan mukodimahnya. Insya Allah apa yang disampaikan tadi menjadi bahan bagi kita untuk berdiskusi nanti di segmen 3, 4, dan 5. Meminjam apa yang telah dikatakan tadi, sebuah ayat bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat adalah berkaitan dengan akidah. Dengan kita mampu melaksanakan akidah yang benar, maka akan terlahir akhlak atau adab yang benar. Maka sudah jelas antara keduanya tidak mungkin dipisahkan. Itulah insya Allah paparan yang akan disampaikan oleh guru kita Habibana. Yang tentu saja kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu Sarong kita. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dan menurut dalam segmentasi berikut ini Habib Nabil akan menjelaskan kepada kita bahwa antara akidah dan akhlak adalah dua hal yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Bagaimanakah penjelasannya? Silakan Habib Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salim amma ba'd Guru kita, Ya Ustaz Zaki Mirza dan juga para ulama, para habaib yang hadir ya di sini saya tidak bisa menyebutkan satu persatu Ustaz Agung dan kaum muslimin muslimah di masjid juga para pemirsa damai Indonesia aku dimanapun berada. Tadi guru kita Ustaz Zaki Mirza sudah menyampaikan tentang apa sih akidah dan apa sih akhlak saya? Ingin menyampaikan pada sesi saya ini, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam itu, bapak-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kita tidak bisa melepaskan salah satu dari hal tadi antara akidah syariah. ya ibadah dan akhlak tak bisa ya tadi kari ketika di awal membaca ayat di surah al isra kata Allah apa ubudullah wala tushriku bihi shay'a wabil walidaini ihsana ya kata Allah subhanahu wa taala ibadahlah kamu hanya kepada Allah artinya di situ disuruh kita beri beribadah ya wala bihi syai'a jangan kamu syirik sedikit pun itu berarti akidah wa bil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua hendaklah kita berbuat baik itu akh semua digabung dalam satu ayat menunjukkan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain ya ada orang yang sama orang tuanya baik ya Bu tapi dia sholatnya nggak pernah. Kira-kira diterima nggak sama Allah? Ada terima. Sebaik apapun dia sama orang tuanya, dia sama Allah harus baik. Sebaliknya dia sama Allah luar biasa ibadahnya, ya. Tapi sama orang tuanya dia kurang ajar, bahkan nyiksa orang tuanya. Orang tuanya dituntut di pengadilan gara-gara waris. Masuk surga nggak orang begitu? Nggak ya bisa, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan kita semuanya, ibu-ibu sekalian, dalam Islam itu luar biasa. Dari sejak kita bayi, ibu tahu bayi, bu suaranya gimana? Bayi <tik> <tik> persis <tik> baik ya, Habib Nabil biasanya serius terus ya. Kali ini kebawa Ustadz Zaki, <tik> jadi bercanda, jadi. Dari sejak bayi sampai kita meninggal itu diatur di dalam Islam. Bahkan dari sejak kita di dalam di dalam perut ya. Salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang salihah namanya Hannah binti Faqut. Tahu enggak Bu siapa? Hannah binti Faqut tahu enggak? Kenal enggak? Bukan tetangga kita bukan ya. Hannah binti Fakud itu ibunda dari Sayyidatina Maryam alaihissalam. Tahu Sayyidatina Maryam? Siapa beliau? Ibunda dari dari seorang hamba Allah yang solih namanya Nabiullah Isa alaihissalam. Hannah binti Fakud itu ketika anaknya yaitu Sayyidatina Maryam masih di dalam perut. Itu dia sudah berdoa untuk anaknya. Ya. Rabbi inninadartu ya sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala saya bernazar ma fi batni muharrar ini yang di dalam perut saya ini akan saya jadikan sebagai seorang yang ahli ibadah kepada Engkau ya. Fatqabbal minni ya Allah terimalah dari sejak anaknya di dalam perut dia sudah doakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh kita mendoakan seperti itu. Bahkan Sayyidin, Sayyidina Zakaria alaihissalam Anaknya belum ada dia sudah doakan Diabadikan di dalam Quran di surah Maryam Kata Nabi Zakaria alaihissalam Tahu Nabi Zakaria bu? Siapa bu? Ayahnya Nabi Nabi Yahya Bukan ayahnya Udin bukan Ayahnya Nabi Yahya Nabi Zakaria itu belum ada anaknya dia berdoa Rabbi inni wahana al-azmu minni wa al-ra'su shayba wa lam bidu'aika rabbi dan seterusnya Ya Allah, kalau bahasa Indonesianya Ya Allah, tulang-tulang saya ini sudah lemah karena saya sudah tua dan juga rambut saya sudah putih semua tapi saya enggak pernah putus asa untuk meminta diberikan anak sama engkau Nih buat ibu-ibu, bapak-bapak yang lima tahun belum punya anak, sepuluh tahun jangan kalah sama Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Sampai putih kakek-kakek minta sama Allah, dikabul sama Allah subhanahu Jadi dari sejak belum lahir itu sudah ada syariat Islam itu ngatur untuk kita mendoakan anak kita sampai akan meninggal. Lakinu mautakum, lakinu mautakum, la ilaha Masya Allah, lupa ya bu. Jadi, talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ilahi Allah. Jadi, dari sejak sebelum lahir sampai meninggal, Islam itu mengatur seluruhnya. Nah, maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Jangan kita pisah-pisahkan itu. ya. Kemudian itu tadi vertikal, horizontalnya laki, perempuan, semua juga diatur di dalam Islam. Ya tentang laki-laki ada aturannya ar-rijalu qawwamun nisa tentang perempuan wala tabarrajna tabarrujal ula orang tua anak kecil ya semua ya yang sudah mukallaf yang belum mukallaf jadi sekali lagi kesimpulannya akidah syariah maupun akhlak itu semua menyatu kalau ditanyakan mana lebih penting akidah pasti lebih penting karena disebut duluan sama Allah ya tapi semuanya tidak bisa dipi sahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana, pemirsa yang dirahmati Allah. Sungguh luar biasa dan sempurna dinullah Islam. Ketika anak kita yang masih berada di dalam rahim pun sebelum keluar di dunia, kita sudah meminta kepada Allah agar disempurnakan akhlaknya. Betapa luar biasa antara kaitan, antara akidah, dan hak akhlak. Tapi kami yakin, apa yang telah disemakan tadi pastilah memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali kaitan antara akidah dan akhlakul karim. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan begitu banyak paparan dari guru-guru kita. Insya Allah pertanyaan yang akan dijawab ini akan semakin melengkapi pemahaman kita apa sesungguhnya yang disebut dengan akhlak yang baik. Ternyata sangat terkait sekali dengan kualitas akidah yang kita miliki. Pertanyaan pertama kami persilakan kepada Ibu Heni yang akan dijawab pertama kali oleh Ustadz Zaki Mirza, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Heni dari BKMM Kota Bogor ingin bertanya Ustadz. Dari semalam, medias itu ramai sekali, banyak sekali ucapan-ucapan untuk uh, saudara kita non muslim karena sekarang ini tepat tanggal 25 katanya. Dan banyak juga yang pro dan kontra perihal ucapan ini. Berkaitan dengan tema sekarang itu akidah dulu atau ahlak dulu, sedangkan ahlak adalah memang perilaku dan memang berkaitan dengan toleransi. Nah, kemudian akidah memang prinsipal. Jadi apa yang harus sikap kita seperti apa terhadap saudara kita? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, ini pertanyaan yang luar biasa sekali, dan tentu saja harus dijawab dengan sangat hati-hati sekali, Ustaz Zaki. <laughs> Silakan, Ustaz. bismillahirrahmanirrahim, ibu nanyanya ada-ada aja lagi. Dah, <laughs> ya, memang gini, Bu. Sosmed itu selalu rame, tergantung momennya apa. Kalau lagi momen kayak gini, pertanyaannya pasti tentang itu: momennya Idul Fitri, beda lagi. Nanti momennya Maulid Nabi, Isra Mi'raj tentu beda. Tapi yang pasti berakhlak itu jangan mengorbankan akidah. Ya. Banyak cara untuk kita mengucapkan kebahagiaan tidak dengan bahasa yang memang diharamkan dalam agama kita. Kan banyak bahasa yang indah tapi tidak dengan mengucapkan selamat seperti itu ya. Dan biasanya Jauh lebih indah itu ketika kita memberikan hadiah berbentuk, ya, entah kita kasih kue ala kadarnya, tapi tidak dengan ucapan yang sudah kita sepakati untuk tidak diucapkan. Kita ini kan, kalau urusan sosial, silahkan bareng-bareng betul, Bu. Ya, Ibu Arisan, sebulan sekali ada saudara-saudara kita yang agamanya Nasrani, ada yang Hindu, kan, ada toleransi antar umat beragama. Karena kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Tetapi ingat sila yang pertama kita adalah ketuhanan yang maha. Lagi-lagi urusan akidah. Tadi saya sampaikan asluha thabitun. Gitu Habibana ya. Jadi akarnya itu harus kuat Ibu. Bagaimana menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita, teman kita yang non-muslim, Tetap berakhlak, tapi tidak mengorbankan akidah. Boleh memberikan hadiah, tapi tidak dengan ucapan yang memang kita sepakati. Jangan kan gitu, banyak caranya, pasti banyak caranya. Bagaimana bahasanya ustadz? Ibu bisa merangkai sendirilah, ya. Semoga bahagia atau selamat menikmati kuenya, gitu kan? Ibu ngirim cilok, misalnya. <laughs> Ya kan bisa ngirim cilok dikirim tulisannya semoga harimu seindah cilok ini. Ah kan bisa. <laughs> itu ya ibu. Artinya tadi berakhlak tetap tapi jangan mengorbankan akidah. Banyak kok teman-teman saya ngasih hadiah ya ngasih hadiah itu kan sebagai kita antar warga negara sesama tetangga kan nggak mungkin juga ya. Kita jangan menghasut, karena bagaimanapun, ada yang namanya setelah ketuhanan Yang Maha Esa masuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan harus beradab. Kalau sudah beradab, akidahnya kuat, maka timbulah sila yang ketiga: persatuan. Pinter dari SD mana ini, Bu? Baik, Habibana, mungkin bisa ditambahkan dengan apa ya istilahnya peristiwa yang terjadi di hadapan kita sebagian orang menganggap begini kita kan sekedar mengucapkan tetapi tidak menghadirkan hati nah ini ini memang agak beresiko juga ini, ini tapi harus perlu dijawab seperti ini silakan Habibana izin Ustaz izin Agung masya Allah tadi saya udah bersyukur saya nggak ditanya masalah ini ilmunya justru ada di Habib nih kena batunya juga tuh. <laughs> Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi begini. Bapak Ibu sekalian, ini memang di negara kita ini, ini ada dua ekstrem gitu ya, dua ekstrem. Ekstrem pertama kelompok yang saya sering nyebut Fonisiun, apa-apa di Fonis gitu ya. Oh, haram semua pokoknya. Kelompok yang kedua saya sebut longgariun. Apa-apa boleh semua kan. <laughs> nah kita ini berada di tengah-tengah ya di antara itu. Tadi yang Ustaz Zaki sampaikan itu satu hal yang sangat bagus. Itu ya. Jadi eh, menghindari. Jadi namanya sadud dari ah di dalam apa istilah fikih menghindari kemungkaran itu paling afdol ya. Lalu kalau ditanya tentang bagaimana sih sebenarnya sikap fikih tentang masalah ini, saya ini kalau ditanya fikih ya saya harus terus terang ya sampaikan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, enak gak enak <laughs> sama kaum fonisiun maupun longgariun terserah pokoknya saya harus nyampaikan. Jadi gini, dalam masalah selamat terhadap hari apa namanya raya agama lain ini ada tiga pendapat. Ya di dalam fikih yang pertama mengharamkan, jadi kenapa mengharamkan karena dalilnya adalah ini dianggap menyentuh hal-hal yang sifatnya akidah. Kenapa? Misalnya tadi saya enggak usah nyebut itunya ya, kasihan sahabat kita yang beragama lain. Pokoknya itu dianggap membolehkan sesuatu yang dilarang dalam Islam, ya soal segala macam yang lainnya. Nah, sehingga uh, kelompok yang pertama ini mengharamkan dan ini didukung Ustaz Agung ulama-ulama internasional, ya. Ada di situ misalnya sekedar menyebut nama uh, Syekh bin Baz, ada Syekh al utaimin ada Syekh Al-Albani dan sebagainya, ulama-ulama internasional. Banyak saya sebut beberapa saja contoh. Kenapa? Karena tadi dalilnya dianggap itu kemudian melegalkan ya makna dari selamat sebutlah namanya itu artinya kita melegalkan, mengakui, ya. Maka kelompok pertama menafikan, tidak boleh haram hukumnya. Dan itu dalil, ya. Yang kedua adalah kelompok yang membolehkan, ya. Sekedar menyebut nama misalnya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kemudian Syekh Yusuf al qardawi Syekh Ali Jum'ah ya di Mesir. Ada beberapa yang membolehkan. Kenapa ada yang membolehkan? mereka berdalil ini hanya tahniah untuk kebahagiaan orang. Tidak sama sekali orang yang nyebut begitu seorang muslim nggak mungkin dia ngakui bahwa itu adalah dan sebagainya ya. Nah maka kelompok yang kedua membolehkan. Nah karena ada dua kelompok ini jadi kemudian terus dibawa ke ekstrim kanan dan kiri gitu ya. Artinya seolah-olah kita hanya itu. Nah kalau ditanya saya sendiri seperti apa saya berpendapat seperti guru saya Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ya, dan juga beberapa ulama yang lain yang menyatakan uh, haram maupun bolehnya dengan syarat, itu ya. Saya pikir ini yang lebih tengah-tengah. Uh, pertama haram kalau apa? Haram kalau pengucapan itu disertai pengagungan. Wah luar biasa. Ini satu hal yang sakral ini sehingga hatinya juga. Nah kalau itu bahkan bukan hanya haram kufur keluar dari Islam dia harus syahadah ulang ya yang kedua apa namanya berdosa kalau dia tidak ada takzim pengagungan tapi dia senang dengan itu wah bagus ya ini masya Allah kenapa ya Islam nggak ada begitu nah yuktham berdosa hukumnya ya yang ketiga adalah boleh kalau tidak ada dua hal itu ya itu khususnya untuk orang misalnya pejabat orang yang atasannya misalnya dia adalah non muslim ya teman baiknya yang nggak bisa dihindari terpaksa itu walaupun tadi bahasanya Ustadz Zaki itu lebih selamat ya udah kasih kue tadi. Baik. Nah jadi itu tiga pendapat ya saya memilih yang ketiga supaya tidak kita terlalu galak, tidak juga Baik. terlalu lunak. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih Habibana dan insyaallah Allah kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya dan kami mohon untuk tidak bertanya tentang itu lagi ya. <laughs> Tetaplah bersama kami damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama kami dengan saku yang mengangkat tema tentang akidah dan akhlak. Kita akan lanjutkan lagi pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Bapak Ubaidillah yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan, Pak Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib dan Ustadz Marhaban Ahlul di Kecamatan Bogor Baran. Saya mewakili Pak Camat menyampaikan aspirasi menyikapi perkembangan IT yang begitu cepat dan kita sebagai orang tua tentunya tidak tidak menginginkan anak-anak kita menjadi korban ya terlebih-lebih pada saat ini mungkin sedang masa libur anak-anak kalau mungkin sedang di pesantren anak-anak bisa di apa diatur oleh pihak pesantren ini kalau di luar pesantren atau yang tidak pesantren bagaimana agar kita sebagai orang tua bisa melakukan usaha preventif agar anak-anak kita tidak terjerumus dalam um, junang kebinasaan um, apa menghadapi kebejadian akhlak atau ibadah yang kurang dan sebagainya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat jelas sekali. Habib mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ustaz Ubaidillah, Hafizahullah dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Anak-anakku sekalian jamaah yang menyaksikan pada saat ini Tadi pertanyaannya bagaimana kita membentengi Yang menjaga anak-anak kita Ya akhlaknya, akidahnya, juga ibadahnya Di dalam hal-hal yang terkait dengan euforia Gitu ya biasanya di akhir tahun itu ada euforianya bahkan ada mohon maaf misalnya joget-joget dan sebagainya hal-hal yang yang dilarang oleh syariat ya seperti apa uh, adik saya Allah Yarham, Habib Mundir bin Fuad Al Musawa pernah menyampaikan kata beliau waktu paling buruk terjadi di alam semesta ini bagi orang-orang Islam adalah pada saat akhir tahun seperti sekarang. Kenapa? Karena banyak orang berjoget, berjingkrakan, mabuk, berzina dan sebagainya yang luar biasa terjadi hampir di seluruh dunia. Nah pertanyaannya Ustaz Ubay tadi sangat sangat relevan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sementara beberapa pesantren meliburkan ya anak-anak. Nah maka Bapak Ibu sekalian kewajiban kita selaku orang tua untuk mengambil alih peran itu pada saat di akhir tahun. Anak itu bagaikan kertas putih di dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu ala alfitrah fa abawahu ay yuhawidani Jadi anak itu lahirnya kertas putih, fitrah ya. Allah enggak katakan au yusallimani. Ya, Rasul enggak menyatakan orang tuanya yang mengislamkan dia tidak karena sudah lahirnya itu Islam ya. Maka jadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan seterusnya. Nah, maka kita sebagai orang tua, oke, okay, pada saat mondok itu, tanggung jawab ustadz di pesantren, tanggung jawab kiai, tanggung jawab habaib, dan sebagainya. Tapi begitu pulang libur di rumah, tanggung jawab kita lah anak kita itu. <gitu> <gitu> Kalau sampai kemudian dia terus ikut hal-hal yang tidak dibenarkan, ya yang dosa siapa? Ya, kita yang membiarkan. Ya, ada seorang ibu yang anaknya, misalnya, akhir tahun dia mohon maaf ya jalan dengan yang bukan mahram malah dia ngasih uang dia ngasih ini kira-kira kalau terjadi sesuatu ibunya ditanya nggak sama Allah ditanya ya mas'ul Allah. kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun inda Allah, subhanahu wa ta'ala setiap kita itu adalah pemimpin ibu mimpin anaknya bapak mimpin seluruh keluarga ditanya nanti sama Allah subhanahu wa ta'ala jadi please ya saya apa namanya usini wa iyakum menasihati diri saya sendiri dan kita sekarang jaga anak-anak kita jangan sampai akhir tahun itu habis waktu untuk hal-hal yang tadi ya untuk keluar untuk kemana-mana hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat ajak kita untuk di rumah kalau nonton dampingi oh yang begini nggak boleh nak itu dalam agama kita begini ya oh yang begini boleh ya, dan begitu seterusnya adakan pengajian adakan apa sehingga dia kemudian ada hal yang bermanfaat tidak larut dalam maksiat Wallahu alam Baik, terima kasih Habibana. Dan pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ana. Ibu Ana, Oh iya, yang di belakang, tolong mic-nya bisa di-share di belakang. Ya, akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Silakan, Ibu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang berhubungan dengan akidah ahlakul karimah. Ada kisah setan tidak mau sujud sama nabi Adam. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana penanaman ahlakul karimah pada anak-anak seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini yang disebut krisis moral seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Ibu Ana ini sering menonton berita, jadi kritis sekali pertanyaannya. Betul. <laughs> saya dengar kayak bawa berita bencana alam tadi. <laughs> Silakan Ustaz Zaki. Baik, uh, memang inilah tantangan orang tua zaman sekarang Ibu ya. Kita yang tua, saya, Mas Agung, Habibana, ini termasuk generasi yang sudah banyak makan asam garam, merasakan semua lonjakan teknologi. Dari mulai dulu telepon di rumah, wartel, sampai sekarang bisa video call. Artinya kita sudah pernah mengalami di mana sebenarnya kita bisa bahagia tanpa teknologi canggih. Betul Ibu ya? Dulu kayak kayaknya masa kecil kita terasa indah tanpa harus ada games kayak sekarang. Betul nggak Bu? Ya, yang nenek-nenek nafsu amat biasa aja Bu. Dulu kita kayaknya tiap hari ketemu gitu ya, silaturahim rajin. Dulu Habibana izin lebaran itu dua minggu nggak habis-habis. Kita sowan ke rumah tetangga, sekarang dua hari, jangan dua hari, setengah jam selesai. Lewat WhatsApp grup, betul nggak? Berarti yang terkikis adalah nilai-nilai kebersamaan, maka itulah yang Habibana sampaikan tadi. Tidak ada yang bisa memberikan contoh kebaikan kepada anak-anak kita selain orang tua yang ada di rumah. Nah, Pak Kiai almarhum Zainuddin Mz sering bilang begini, "Nyuruh itu lebih gampang daripada nyontohin orang tua. Jangan-jangan saya lebih sering nyuruh." Kalau udah nyuruh getol banget. Anak lagi nonton TV kita suruh ke masjid. Eh remote kita yang pegang kan. Jadi pindah. Nah jadi bagaimana kita ini menjadi uswah suri tauladan bagi anak-anak. Karena kekuatan memberikan contoh itu jauh lebih kuat daripada hanya sekedar menyuruh. Itulah kenapa dakwah Rasulullah berhasil. Karena yang diberikan sama Rasulullah bukan hanya sekedar perintah. Tapi Rasulullah itu menjadi contoh. Ada bisa memberi contoh, ada menjadi contoh. Kalau memberi contoh itu di depan banyak umum, tapi menjadi contoh tidak ada orang pun kita berusaha untuk jadi contoh yang baik. Kan gitu. Maka kuncinya ibu adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. PR-nya tadi bagaimana supaya punya anak yang soleh dan solehah paling penting bagaimana kita menjadikan diri kita soleh dan soleh. Itu yang mesti di highlight Baik. supaya jadi PR buat kita. Terima kasih Allah alam Baik, terima kasih Ustaz Zaki Mirza dan insya Allah nanti di segmen berikutnya nanti akan juga hadir guru kita ke Haji Adi Sarmili yang juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih, pemirsa masih bersama kami Damin Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Dan sekarang giliran pemirsa yang telah mengirimkan melalui Instagram yang pertanyaan berikut ini akan dijawab oleh Ustadz Ade. Ini pertanyaan menarik sekali. Bagaimanakah dengan wanita yang berhijab bolehkah berselfie dan memposting di sosial media? Apakah itu semua merusak akidah? Kenapa heboh ini, ibu ini? Apa yang terjadi? pertanyaan yang mewakili ya. Eh. Langsung diharamkan. <laughs> silakan, silakan Kiai. Baik, terima kasih. Alafu Habib dan Ustadz yang saya hormati. Jadi sebenarnya banyak ragam hadis yang Rasul sabdakan itu berlandaskan akidah dan keimanan. Ini sebelum saya jawab ke situ. Contoh misalnya, Manka nayu minubillahi wal yamil akhir Valyukrim Jarohu. Iman kepada Allah dan dari akhir disatukan dengan muliakan tetangga. Mankana yu'minu billahi wal yu'mil akhir fal yukrim doifahu. Iman kepada Allah dan dari akhir muliakan tamunya. Atau misalnya, Mankana yu'minu billahi wal yu'mil akhir fal yakul Jadi ada keterikatan yang sangat erat antara tauhid dengan perilaku. Nah yang kedua terkait dengan bagaimana hukum bila ada wanita yang dia selfie kemudian posting di media sosial istrang instagramable kita kalau enggak posting itu gatel perasaan karena kita merasa paling cantik dan paling wow gitu yang pertama ibu jangan sampai kemudian kita yang semula ingin harus biniam tapi kemudian menjadi sumah dan takjub dengan apa yang kita miliki itu yang pertama yang kedua juga jangan sampai kemudian auratnya tidak tertutup karena satu lembar saja rambut keluar dari wanita itu aurat bahkan batal sholatnya kalau rambutnya keluar atau terlihat auratnya jaga. Yang ketiga apa? Yang ketiga kita memposting itu dalam rangka tasakur bini am bahwa kita Allah masih berikan kesehatan kita masih Allah berikan umur agar orang tahu. Karena sekarang kan jarang kita silaturahim bertemu dengan teman sahabat, dengan tetangga tuh jarang sekarang. Maka mudah-mudahan lewat media itu terbaca, kita masih hidup, kita masih sehat. Ada juga orang yang mendoakan kan? Jangan-jangan kita satu grup WA, tapi nggak pernah komen. Ini orang udah mati apa sakit? Maka kalau kita ada grup WA itu minimal kita komen, minimal dengan salam, supaya apa? Kelihatan masih hidup, gitu. Karena sekarang kan banyak orang yang meninggal tiba-tiba baru kemarin bareng sama kita main-main bercanda sekarang sudah entah tahu di mana sekarang kan meninggal enggak ketahuan umur nggak ada yang tahu kan siapa tuh ibu duluan saya belakangan atau sebaliknya saya belakangan ibu duluan jadi niatnya mau apa jadi karena salah-salah kalau kita memposting aura kita terbuka itu bisa dosa yang terus memanjang sampai kita meninggal fotonya masih ada terus dosanya memanjang Kenapa? Yang melihat itu tidak bisa diprotek. Siapa yang melihatnya? Apakah mahrum kita atau bukan mahrum kita? Jadi betul berjaga. Kalaupun boleh ibu memposting di tempat yang tempat yang terbatas. Ya. Itu diproteklah. Supaya tidak terlalu terbuka. Auratnya ditutup. Baik. Kehormatan kita jaga. Jangan sampai kemudian tabar yang kita miliki. Orang baca, orang lihat. Kelebihan yang kita miliki. Orang baca, orang lihat. Syukur kalau kita mendoakan bagus dianya. Kalau dua jelek. Mudah-mudahan dia cepat sakit, dah. Mudah-mudahan dia cepat meninggal, dah. Kita kan nggak pernah tahu, orang tidak pernah tahu doa apa buat kita, tapi bagusnya kita menjaga agar muruah kita tidak hilang di hadapan orang baik. Tapi justru ada yang menarik, ini Kiai. Mereka memposting, tapi setengah hati dikasih emoticon, jadi nggak kelihatan begitu ya. Sebaiknya memang nggak usah sama sekali. Ya. Baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada penanya berikut ini yang akan disampaikan oleh Ibu Tati. Silakan, Ibu Tati akan dijawab oleh Ustadz Habki Mirza, Zaki Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Tati dari Majelis Taklim Baitur Ridwan dan Majelis Taklim Nurul Jannah. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, para para kiai yang ada di sini mengenai malam tahun baru ya Pak Ustadz. Bagaimana kita bisa mencegah kepada anak-anak kita, supaya tidak mengikuti malam tahun baru ini, dengan arti kata diarahkan, misalnya untuk berjikir ke masjid gitu ya. Tapi anak-anak kita susah untuk mengarahkan ke sana, yang ada malah mereka inginnya bakar-bakaran, bakar maksudnya bakarnya bukan bakar rumah ya, Pak Ustadz, tapi bakar. Apa gitu, Ikan? Gitu bakar ayam gitu ya? Nah, itu, Kemu itu saja. Mungkin uh, bagaimana cara mengarahkan anak-anak muda, terutama untuk anak saya? Bagaimana caranya supaya Baik, anak kami ini mengikuti dengan ajaran Islam? Terima Sekian. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi intinya bagaimana menghidari anak-anak kita agar tidak bakar-bakaran begitu ya Eh salah ya Baik, <laughs> Ini saya, pertanyaan yang sama seperti yang tadi ini mungkin Ustaz Zaki Benar-benar baru ini juga ada ibu-ibu tahun baru anaknya bakar-bakaran gitu <laughs> Biasanya bakar ayam gitu kan ibu <laughs> Memang gini ibu eh, termasuk saya ya kita juga pernah mengalami masa muda ya anak muda itu tahun baru sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu. Tapi minimal kalaupun mereka mau bakar ayam atau ikan dan lain sebagainya, kita hanya mengingatkan bahwa tahun baru itu harus diisi dengan muhasabah diri, evaluasi dan introspeksi diri. Tahunnya baru akhlak pun harus lebih baru. Ya, jangan sampai tahun baru Tetangga ganti mobil kita ganti penyakit, nah itu yang nggak boleh. Jadi maksudnya tahun baru ini harus ada resolusi, ada canangan-canangan baru, terutama buat anak-anak kita. Selama ini mungkin kita lebih banyak komunikasi lewat digital, begitu saja, lewat WhatsApp bahkan keluarga itu ada grup yang beliau sampaikan tadi. Setiap keluarga pasti punya grup. Jadi seakan-akan kita merasa komunikasi di grup saja sudah cukup. Tapi coba flashback. Berapa kali tahun baru sudah kita tidak pernah bersama lagi dengan anak-anak. Tahun ini kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan tahun terakhir kita bersama dengan anak-anak. Maka manfaatkanlah itu untuk saling mengevaluasi diri. Apalagi kita sebagai orang tua. Kok rasa rasanya nggak pernah kita nanya ke anak. Kira-kira ada nggak yang perlu ibu koreksi sebagai orang tua. Kan gitu ya. Kita ini terlalu sering ngoreksi anak. Tapi ketika dikoreksi sama anak. Oh. Spot jantung asam urat, jantung koroner. Kan gitu ya? Cobalah tahun ini, ajak anak kumpul bareng, muhasabah. Yuk, saling benahi diri. Kalau tidak dari keluarga, tidak dari anak, siapa coba yang mau nasihati kita? Gitu ibu ya. Jadi, daripada hal-hal main bakar-bakaran tadi, mending kita membakar dosa, membakar maksiat, dan kita menanam benih kebaikan sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih Ustadz Zaki. Selanjutnya, kepada Ibu Tasya. Silakan akan dijawab oleh Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ustadz saya mau tanya, apa hukumnya kalau kita bertawasul melalui perantara misalkan Bib saya minta didoain dong, rezeki saya biar lancar, usaha saya lancar, dagangan saya laku laris manis, sayangnya juga biar laris manis. <laughs> Salah Bib. Itu hukumnya apa Bib? Gitu bertawasul kepada Allah melalui perantara dengan orang-orang salih seperti Habib itu. Terima kasih itu aja. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi li sadri wa amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, dimanapun yang sedang menonton pada saat ini. Jadi yang ditanyakan tadi bagaimana kita bertawasul. Misalnya datang ya ke seorang ulama, seorang kiai, seorang habib lalu kemudian minta didoakan. Maka jawaban saya itu adalah sunnah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya di dalam Quran ya dikatakan falaula kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka itu ketika dia melakukan satu hal yang buruk tidak jauhkah ya datang kepada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastaghfaralahumur rasul lalu kemudian mereka minta ampun kepada Allah dan Rasul pun memintakan ampun untuk mereka artinya Rasul mendoakan mereka ya maka para ulama menyatakan kalau kita ada sesuatu yang mungkin apa hajat yang berat yang besar gitu ya lalu kemudian kita sendiri merasa kita sudah berdoa lalu kemudian belum terkabul boleh kita datang kepada orang yang soleh yang kita anggap lebih soleh dari kita karena soleh itu kita nggak tahu hanya Allah yang mengetahui apa orang itu soleh atau tidak tapi itu adalah wasilah ya itu adalah satu cara supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan itu sunnah ayatnya seperti itu ya Kemudian juga misalnya kita melihat ya di dalam Quran beberapa orang minta didoakan kepada orang-orang yang soleh. Ya. Misalnya doanya Sayyidina Luqman, doanya banyak sekali di dalam Quran. Ya bahkan sampai seorang para pemuda yang soleh, ya Ashabul Kahfi, itu doanya pun juga diabadikan dalam Quran. Sampai kemudian diberikan karomah, ditidurkan 309 tahun lamanya dan surat itu diminta kita membaca setiap malam Jumat ya menjadi satu sunnah yang luar biasa siapa mereka mereka adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda mereka adalah fitiah apa itu fityah? kalau kita sekarang ABG fitiah itu fata itu bahasa Arab ya mufradnya fitiah artinya ABG teenagers anak-anak SMP SMA tapi bedanya apa dengan ABG biasa amanu bi rabbihim mereka adalah ABG tapi imannya tinggi sama Allah Subhanahu wa taala maka Allah tambah hidayah sama mereka lalu kemudian dikasih karomah tidur thalatha miatin sinina 309 tahun lamanya ditidurkan itu kenapa? Karena mereka soleh. Ya, jadi kita minta doa sama orang yang soleh. Ya di dalam hadis sahih juga dikatakan, ya ada orang yang apa bertawasul dengan amal yang soleh itu juga dibolehkan. Nah jadi silahkan yang melakukan itu. Tapi ya tadi kita tetap bukan berarti kita minta doa sama orang terus kitanya nggak berdoa <laughs> salah itu ya. Tetap kita berdoa yang ikhlas istighfar minta sama Allah. Cari waktu yang mustajab ya. Iringi dengan sodakoh, iringi dengan hal-hal yang baik Lalu, kemudian kita datang kepada orang yang kita anggap lebih soleh, bantu doakan saya khair insya Allah. luar biasa saya kira demikian wallahu a'lam baik terima kasih guru-guru yang kita cinta yang telah berbagi ilmu kepada kita ke Haji Adi Sarmili kemudian Ustaz Zaki Mirza dan Habibana Nabil Al Musawa yang insya Allah apa yang telah disampaikan tadi memberikan pemahaman kembali kepada kita untuk mengkoreksi barangkali selama ini pemahaman kita menganggap bahwa cukup orang berakhlak tetapi tidak cukup Ahlak itu muncul tanpa adanya kekuatan daripada akidah atau kematangan akidah kita. Insya Allah, di akhir nanti kita akan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tentu saja dituntun oleh Allah untuk disempurnakan akidah dan ahlak kita. Tetaplah bersama kami, damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesia untuk hari ini dan insya Allah besok di Ahad 26 Desember kami akan menghadirkan KH Haji Syarif Matnaji dan Ustadz Soleh Mahmud dengan tema Kasih Sayang Allah kepada Hambanya Agung Islah dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, mari kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan dosa seluruh kaum muslimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrif al qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Teguhkan hati kami dalam agamamu ya Allah Ya Allah yang maha membimbing setiap hati Bimbing hati kami dalam selalu taat kepadamu ya Allah Allahumma rabbana la tuziqulubana ba'da lana min ladunka rahmah innaka antal wahab Ya Allah jangan kau balikan hati kami ke dalam kesesatan setelah kau beri petunjuk ya Allah Berikan kepada kami kasih sayang dan rahmatmu ya Allah. Karena sesungguhnya hanya engkau pemberi rahmat ya Allah. Allah ma'inna na'udhu bika min syarri sam'ina wa min syarri basarina wa min syarri lisanina wa min syarri kulubina wa min syarri manina. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari keburukan telinga kami, dari keburukan pembicaraan kami, dari keburukan mata kami, dari keburukan hati kami dan dari keburukan seluruh anggota badan kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min 'ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya Allah kami berlindung kepada-Mu dari hati yang enggak bisa khusyuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.